Sudah jelas ini adalah pembunuhan terencana yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Sebagai jenderal, ini adalah tindakan yang sangat pengecut menurut saya. Tidak kesatria, terlepas dari apapun masalahnya, tidak selayaknya seorang jenderal bintang 2 atau polisinya polisi sebagai kadif propam menyalahgunakan kekuasaannya untuk membunuh seorang ajudan yang sudah berkontribusi banyak kepada keluarganya yang dibuktikan dengan diterimanya dengan sangat baik oleh keluarga Sambo dan Putri Chandrawati sebagai ajudan yang mengerjakan tugas-tugas di luar tugas ajudan seperti menyetrika baju anak kedua orang tersebut, Sambo dan Putri. Nah, ini kan sadis keji sekali dan kami sangat menyayangkan sekali almarhum Joshua sudah pergi dan tidak bisa kembali. Sebagai tulang punggung keluarga dan harapan bangsa direnggut begitu saja dengan sosok seorang jenderal yang pengecut. Begitu dari kami, Mas.